Jadi rahasia sehat ayam di kandang saya ya seperti inilah guys, salah satunya air alkali menjadi kunci menjaga. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel MRH Vlog. Dan kali ini saya lagi di kandang saya sendiri, tepatnya di Desa Siliragung, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Dan di pertemuan kali ini saya mau bikin video pencampuran air alkali ke air minum, atau pemberian air alkali ke minum ayam. Jadi akan saya bikinin video takarannya guys. Ini udah bawa wadah minum yang 5 literan. Jadi yang takaran 5 literan, pemberian alkalinya seberapa. Kan beberapa kali ada yang bertanya, bang bikinin takarannya. Untuk video pembuatannya udah ada. Jadi kalian yang belum tahu video pembuatannya bisa dicek di video-video saya yang lama, atau nanti linknya saya apa ya, saya salin, saya masukin ke link deskripsi video yang baru ini, agar yang belum melihat kalian bisa kunjungi lewat link yang di bawah video, di link deskripsi video ini guys. Dan gak usah lama-lama, kita langsung cuci wadahin dulu. Setelah dicuci nanti kita berikan air alkalinya guys. Ini sedikit gelap sih guys di dapur. Oke guys, nanti videonya disambung lagi waktu udah pencucian wadah air minumnya ya. Oke guys, ini pencuciannya udah selesai. Jadi kita langsung pencampurannya, sama mau saya videoin takarannya. Langsung saya ganti kamera belakang dulu guys agar videonya jelas ya. Nah ini kita udah siapkan wadah pakan yang 5 literan guys. Jebor takaran air alkalinya, dan udah ada air alkalinya juga. Nah, ini guys takarannya. Jadi saya kasih 100 ml guys. 100 ml per 5 liter wadah air minum ini. Jadi gampang banget caranya, tinggal langsung tuang gini guys. Tuangin semua 100 ml. Kurang lebihnya segitu tuh kalau di dalamnya. Jadi kalau kalian nggak punya wadah pakan ya, kira-kira aja lah itu segitu. Tapi lebih bagus lagi menggunakan takaran seperti ini guys, agar kalian tidak meleset. Dan langsung kita isi air. Sampai penuh guys. Jadi 5 liter 100 ml air alkali. Jadi kalian yang bingung takarannya bisa langsung tonton video ini. Dan untuk cara pembuatannya sudah pernah saya bikinin, kalian nanti tinggal cek lagi. Nanti linknya saya masukin di video yang baru ini. Kita tunggu sampai penuh dulu guys. Oke guys, sudah. Ini udah selesai. Tinggal kita aplikasiin ke ayamnya. Langsung ke kandang ayam guys. Oke, kita masuk kandang ayam guys. Jadi saya nggak pernah ninggalin alkali guys untuk minum ayam ini, walaupun hanya seminggu 2-3 kali sih guys, nggak tiap hari, karena saya masih nyelingi pakai air putih sama jamu-jamuan orang Jawa atau empon-empon itu guys. Ini yang kecil-kecil tadi udah, ini yang besar ini yang belum. Dan tadi udah saya kasih itu dua tempat, tambahin satu lagi di sini tempatnya. Nah udah selesai guys, sudah diberi air minum dengan air alkali. Jadi rahasia sehat ayam di kandang saya ya seperti inilah guys, salah satunya
air alkali menjadi kunci menjaga kesehatan ayam. Betul kan? Ayam sehat-sehat semua. Tuh, kalian bisa lihat. Jadi yang sehat-sehat enggak hanya yang ayam besar doang, guys. Nanti kalian berpikirnya ini yang saya video yang sehat-sehat doang. Ini kan. Kalau nggak percaya kita video yang kecil juga. Nah ini guys, yang kecil-kecil juga sehat guys. Tuh kan sehat semua. Jadi alkali ini emang simpel banget dan murah juga guys pembuatannya. Karena kita hanya cukup menadah air hujan aja. Kita cuman modal gula aren, jeruk nipis sama cuka apel. Kalian yang bingung nyari cuka apel, di apotek-apotek terdekat biasanya selalu ada. Nah, mungkin videonya sekian guys dan semoga video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih yang udah support channel ini. Yang suka video ini bantu di share juga guys, agar channel ini lebih banyak diketahui orang, atau agar orang-orang tahu video ini kalau emang video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.